Pemirsa, Partai Perindo menggelar aksi peduli masyarakat dengan membagikan gerobak gratis kepada para pelaku usaha kecil di Langkat, Sumatera Utara. Selain itu, untuk membantu kesehatan masyarakat, Partai Perindo juga melakukan aksi donor darah di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemberdayaan para pedagang kecil senantiasa menjadi perhatian Partai Perindo. DPD Perindo Langkat memberikan gerobak untuk berdagang kepada para pelaku usaha kecil di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 5 gerobak diberikan secara gratis. Sebelumnya, Perindo juga membagikan sejumlah gerobak di kabupaten lain di Sumatera Utara. Bantuan gerobak gratis ini disambut rasa syukur oleh para pedagang. Kita ada menyerahkan 5 buah gerobak, yang mana ini akan terus-menerus kita laksanakan agar kiranya Partai Perindo bisa benar-benar mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Langkat. Senang sekali, Pak, karena saya bisa mengembangkan usaha saya. Ya, di samping itu bisa menambah pendapatan. Selain peduli pada penyejahteraan pengusaha kecil, Perindo juga komit membantu kesehatan masyarakat. Para kader Perindo di Kota Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor DPW Perindo Sumatera Barat. Ketua DPW Perindo Sumbar Muhammad Taudit bersama para kader Perindo turut mendonorkan darah. Aksi donor darah ini juga melibatkan komunitas Jeffrey Nicol Fans. Dengan adanya pengambilan donor darah ini, membantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi manfaatnya baik untuk kesehatan tubuh. Senang banget pas datang pertama ke sini, orang Perindo welcome banget. Mereka senang kalau kita mau ngadain acara di sini. Mereka sediain semuanya, bantu support semua dari alat, terus bantu juga orang yang mau donor darah. Partai Perindo senantiasa mendorong berbagai elemen masyarakat untuk bersinergi, menggelar berbagai bakti sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Tim iNews melaporkan.